Tapi gigi itu dalam pikiran lu, dalam penglihatan lu itu adalah Yunisara 1, 2, 3. Kenapa, Tapi? Kok pergi sih? Apa kabar? Tapi... Kenapa? Kenapa? Wow. Kok jadi diem gitu? Kok gitu? Ngobrol dong. Mbak, apa kabar, Mbak? Mbak. Manggilnya? Mbak. Kan namanya Mbak. Mbak Mama. Kan kenal udah lama sama Mbak Rita. Mami kok Mbak sekarang? Jauh manggilnya Mbak, masa Mama. Tapi sama Mbak Rita manggilnya Mbak dari dulu juga. Oh iya. Apa kabar Raffi? Baik. Sehat ya? Seneng banget deh. Apa kabar Kevin sama Selo, apa kabar? Nanyain kamu terus. Oh gitu. Tanya kok Raffi gak pernah main ke rumah lagi. Salam ya. Kapan mau main ke rumah lagi sama Kevin? Kan deket sebenarnya rumahnya, kan deket. Dulu pernah punya lagu bareng kan? Iya loh. Ada. Saya kemarin dengar kamu nyanyi sama Gigi ya lagu itu ya? Iya. Maaf ya, saya pinjem lagunya pakai, nggak apa-apa ya sama Gigi. Nah sekarang nyanyiin lagi nggak apa-apa? Hah? Mau nyanyiin lagi? Duh. Nah, boleh ya nyanyi ya? Jangan dong. Boleh kan? Boleh ya? Boleh. Ya kan? Ayo pin nyanyi lagi Gigi. Kemarin sama Gigi nyanyi, sekarang langsung mengenang. Ayo dong, ayo kita nyanyi berdua lagi. Ini kan cuman kenangan aja, kenangan masa lalu aja. Yuk kita. Maaf ya, mama ya. Nyanyi lagi. Gigi mana sih? Nyanyi lagi, Gigi gak apa-apa. Tapi nanti pas lagi nyanyi ya, melihat Deborah itu dalam pikiran lo, dia itu justru... Dia adalah Nagita Slavina ya, Gigi ya. Deborah itu Gigi dalam pikiran lo. 1, 2. Aku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya, apa kau masih cinta? Jangan lupa, aku juga gak tau.